Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang saya hormati para tamu undangan, ketua RT yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya banggakan anak-anak Karang Taruna yang telah bersemangat melaksanakan acara ini, adik-adik semua, anak-anakku tercinta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini memeriahkan acara kemerdekaan yang ke-78 Negara Kesatuan kita Republik Indonesia. Sebelum saya panjang lebar nggih, mari kita semangatkan dulu. Kita ucapkan merdeka bersama-sama. Merdeka! 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 Dirgahayu Indonesiaku. Pada kesempatan kali ini saya berpesan kepada para generasi muda, warga negara Indonesia, mari kita semua mengisi kemerdekaan kita ini dengan motivasi untuk berkarya berguna bagi nusa bangsa. Kita dapat melaksanakan apa yang sebenarnya negara kita cita-citakan, yaitu negara warga dengan yang adil dan makmur. Untuk generasi muda, warga Indonesia sekalian, seperti pepatah bapak proklamator kita yang pernah berkata, jika kau beri aku 1000 orang tua, maka akan kujabut semeru dan akarnya. Tapi jika kau beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Artinya yaitu betapa besarnya pengaruh pemuda bagi kelanjutan negara kita, pengaruh generasi muda kita untuk perkembangan nusa bangsa kita. Oleh sebab itu pesan saya kepada adik-adik semua, para remaja-remaja, jangan melangkah ragu, teguhkan semangat, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit, bermimpilah setinggi-tingginya. Andai kata kalian jatuh, kalian akan jatuh bersama bintang-bintang. Betul ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi marilah kita isi kemerdekaan ini dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa persatuan, saling menjaga agar tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan tampil dengan yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara undangan yang insya Allah di malam hari ini dimuliakan Allah, tidak terlupakan kepada semua Karang Taruna dan Karang Taruni remaja RW1 khususnya RT4 di malam hari ini yang menjadi panitia yang sangat saya banggakan. Wabil khusus kepada Bapak Ibu RT, Bapak Ketua RW beserta staf yang sangat saya hormati, para sesepuh dan bini sepuh yang sangat saya banggakan, dengan bekal kesehatan tersebut kita bersama-sama bisa hadir dalam acara ini, bisa menghadiri undangan dari Ketua Panitia Peringatan HUT ke-78 ini dengan sehat walafiat. Semoga dengan kehadiran kita bersama ini selalu mendapatkan ridho Allah sekaligus mendapatkan bimbingan dan petunjuknya, sehingga kita sebagai bangsa penerus ini selalu ingat kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur mendahului kita untuk membela tanah air kita, yaitu NKRI. Merdeka! Merdeka!
selanjutnya perkenankan saya sebagai sesepuh selalu mendukung kepada kegiatan Karang Taruna yang ada sekarang. Oleh karenanya saya berpesan kepada anak-anak kita, Karang Taruna dan Karang Taruna kita, jangan punya pikiran gengsi, jangan punya pikiran tidak berani. Belajar itu penting. Jadi kalau kalian takut, selalu gengsi, selalu minder, kapan majunya kalian? Jadi kalau sekarang mungkin kurang bagus, kurang baik, gak apa-apa, belajar. Tentu sekolah saja, PAUD, menginjak ketiga, menginjak SD, SMP, dan selanjutnya. Samanya kalian, jangan merasa minder, waduh, ini gue gak iso, coba belajar, gak apa-apa. Andai kata ada kekurangan, bisa dibetulkan, diluruskan. Ya anak-anak kita ya, terima kasih semuanya dengan kesemangat kalian, saudara sekalian. Selanjutnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap warga, khususnya RT 4, di mana dengan partisipasi kalian atau saudara bapak ibu sekalian semuanya, terjadilah sekarang acara peringatan hari 17 Agustus yang ke-78 ini. Oleh karenanya, semoga amal bapak ibu saudara sekalian dengan tulus ikhlas ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan imbalan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Sama-sama ini memperingati 17 Agustus ini yang meriah. Karena jujur, kita harus ingat kepada penerus bangsa kita, ingat kepada bangsa kita yang kita yang sudah gugur menurut kita, demi kita semua. Jadi kita sebagai anak cucu yang sebagai penerus bangsa, ingatlah kepada beliau. Beliau yang sudah menjadi pahlawan itu merelakan jiwa raganya menjadi korban untuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, di malam hari ini kita mengingat beliau, agar beliau ditempatkan di sisi Allah. Itu yang agama Islam, tapi yang agama lain Islam, semoga di sisi Tuhannya masing-masing. Amin. Bapak Ibu, bagaimana cara yang baik bermasyarakat untuk kita semua demi majunya kampung kita. Jadi mohon maaf, berarti jangan putus asa. Kalau ada masalah, ayo kita bakas, kita bicarakan yang baik. Itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, para pahlawan-pahlawan kami yang telah berjuang merebut kemerdekaan untuk negeri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami, pada pemimpin-pemimpin kami, pada anak cucu kami untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, berguna untuk kemajuan bangsa dan negeri kami tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Karim. Tanamkanlah pada jiwa kami, wabil khusus untuk warga RT 04 RW 1 ini, ya Allah, rasa untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sehingga tercipta suasana yang rukun, aman, damai, dan sejahtera. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa nasyata minan narafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih. Negeri Seribu Budaya, karya Dini Setia. Indonesia, kau kaya akan budaya, beragam banyak pulau bersama pula kebudayaannya, berbagai suku bangsa, adat istiadat yang serta nyanyian yang mengagumkan. Indonesia, beribu budaya yang kau miliki, di Sabang sampai Merauke, dari Aceh dengan tarinya, hingga Utara dengan alat musik tifanya. Indonesia, habis aku mengagumimu, kita dan maju dan masih banyak baik. Negeri dengan budaya luhur, bumi yang indah dan subur, menjadi tanda kedamai dan makmur. Aku bangga padamu, negeriku. Wahai generasi muda, mari kita jaga keberagaman budaya, warisan leluhur kita untuk selama-lamanya. Thank you.
Thank you.